Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia kembali menggelar kompetisi Liga 3 U23. Kompetisi Liga 3 U23 tahun ini akan diselenggarakan di Kabupaten Ketapang. Sebanyak 9 tim perwakilan kabupaten kota di Kalimantan Barat telah resmi mendaftar. Beberapa di antaranya adalah Pontianak, Mempawah, Sambas, Sintang, serta Melawi, Kayong Utara, dan Kabupaten Ketapang sendiri. Segala persiapan juga telah dilakukan oleh tuan rumah, mulai dari lapangan, kelengkapan pertandingan, hingga fasilitas pendukung lainnya. Kami selaku asosiasi PSSI Kabupaten Ketapang sudah siap untuk melaksanakan itu, seluruh lapangan, kelengkapan pertandingan, fasilitas, semua sudah kami persiapkan. Sekarang tinggal menunggu, kami sedang mengajukan izin pelaksanaan dari kepolisian dan membawa bupati untuk menghadiri nanti pembukaan bersama-sama ketua asosiasi PSSI Provinsi Kabupaten Ketapang. Ajang sepak bola bergengsi di Kalimantan Barat ini rencananya akan dibuka pada 1 September mendatang. PSSI Ketapang menargetkan timnya mampu menjadi juara dan bisa mewakili Kalbar ke tingkat nasional. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.